Halo Sobat Otomania dimanapun berada, masih di suasana tahun baru. Selamat tahun baru, Happy New Year kepada sobat semuanya. Semoga di tahun ini segalanya lebih baik ya buat kita semua di bidangnya masing-masing. Masih dari Bali Classic Motor Show di seputaran Garuda Wisnu Kencana Ungasan. Acara ini sampai tanggal 5 Januari sob. Jadi buat sobat yang lagi di Bali atau liburan di Bali atau memang tinggal di Bali tapi belum tahu, silakan kalau suka motor dan mobil klasik bisa berkunjung ke GWK ya sob. Sekedar informasi, tiket masuk Rp125.000 dan untuk anak-anak 100.000 bisa langsung menikmati suasana GWK di dalam sob. Patung tertinggi di Indonesia, keempat di dunia. Di video ini nanti akan dibahas fokus ke Harley lawas ya, seri WL. Ini dia, kalau WLA itu untuk tentara ya. Nah, ini kayaknya seri WL. Mungkin sobat yang lebih tahu tentang motor Harley lawas ini silahkan berikan juga komentarnya sob. Terima kasih. Oh ya, di sampingnya ada mobilnya Bung Karno. Videonya sudah tayang, silahkan dicek. Kalau dicari-cari atau di searching, Harley Davidson WLA ini diproduksi dari 1942 sampai 1952 ya, di Amerika, menggunakan mesin 739 cc, tentunya V-twin ya, memiliki power 25 horsepower atau 19 kW dan memiliki kecepatan atau top speed 105 km per jam sob. Harley Davidson ini memiliki panjang 2200 mm serta lebar 1000 mm. Buat sobat yang lebih tahu tentang motor ini silakan juga berikan komentarnya ya, atau mungkin memiliki motor ini di Bali silahkan berikan komentarnya. Oh ya, jangan lupa yang di samping itu adalah mobilnya Bung Karno, ditonton videonya ya di channel ini. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi, selamat tahun baru sob. Salam satu aspal.